Assalamualaikum. Selamat pagi, geng. Dah lama kita tak ni tak buat video ah. Alhamdulillah hari ni kita berkesempatan lagi. Okeylah, geng. Kita teruskan set up apa yang patut. Lepas tu kita akan update lah. Okey. Teruskan, geng. Stay tune. Kita dah buat balingan dah. InsyaAllah ada rezeki hari ni. Okay, umpan kita hari ni isi ikan dengan udang hidup. Ini yang nampak kan? Orang bolos pun dah. Kita gunakan dong hidup dulu. Aduh, geng. Tengok. Oh. Ikan apakah yang akan naik? Saya padam ni. Memang. Mami. Hei. Ni memang padam eh. Oh dia. Padu. Dapat juri. Memang gelap. Memang. Alhamdulillah, geng. Pusing-pusing terbelit-belit ke dalam ni. Kita guna umpan yang tadi juga. Cuma kita ikat sikit nampak ni. Kita ikat sikitlah. Jom kita baling.
Alhamdulillah cuaca hari ni pun nampak baik sikit lah mendung. Cuma dekat depan tu ada gelap sikit. Awan gelap, mungkin petang kot hujan. Tak pastilah eh. Saya tak tahu. Masa ni strike kita baru seekor tadi. Ikan duri baguk ah. Ikan duri baguk. Kita tunggu lagi ya geng. Kemudian ada strike lagi. Ada barang geng, tak tahu apa, mungkin ikan malong. Cara goyang dia macam ikan malong lah. Oh, malong ah, betul lagi. Lupa kawan tu. Anak ikan malong geng, dia telan habis geng. Ikan malong. Okay, bye bye. Kita pindah lagi, geng. Kita pindah satu spot lagi, tak jauh lah, dekat je. Okey, dah sampai geng. Tak jauh pun. Tak sikit. Lewat kacak dulu. Wow, umpan kita pun dah banyak mampus geng. Huh? Mampus umpan kita geng, mampus. Yang hidup pun ada 3 ekor lagi dalam tu. Tadi tak perasan bateri dah habis. Jadi tengok-tengok kan, dah kulai dah 5 ekor ni. Cepat tukar bateri. Tapi tak selamat lah yang 5 ekor ni. Yang selamat pun 3 ekor yang dalam tu. Ni lah bateri dia tadi. Aduh ya geng, kita masih menunggu lagi. Masih terpacak lagi joran kita ni. Cuma ada gangguan kecil-kecilan je lah. Anak-anak ikan. Ikan, bapa ikan, mak ikan, datuk ikan, moyang ikan tak sampai lagi. Tak tahu berapa je nak sampai. Tengok, kawan pun dah mengantuk dah. Nak terlelap lah tu. Tunggu daripada tadi lagi. Okay, geng. Selain daripada ketam, anak udang, buntal yang perhabis umpan kita dalam air ni, ni salah satunya jugalah Tapak Sulaiman. Nampak tu. Salah satunya hidupan air yang perhabis umpan kita lah. Nampak? Habis dah makan kita separuh. Kalau udang tu dia makan. Inilah Tapak Sulaiman. Sekarang ni kita menggunakan isi ikan bolos lagi. Kita dah hiris macam ni. Okay, lepas tu kita buatlah macam ni.
Okey geng. Sekarang pun ada rasa hujan geng ah. Sebasa ni ada hujan sikit gerimis. Harap-harap dia tak lebat lah. Nah, ni. Lapar, siap. Dah habis dah. Dah habis. Dah habis. Ah, rezeki kau hari ni. Nah. Oh, makanlah kau puas. Kalah makan jangan turun lagi ya. Mantul Pak Abu. Gila pandai mancing ah. Kasau. Grut-grut. Ha, naik kau. Bukai baru sampai ah. Macam ah. Padu bosku. Ada kan? Ada tu ekor dan gerut. Tak ada duit tu. Dah aku dah bagi kucing tadi ya. Duri seekor. Ni ah ya, anak ikan kecil ah. Oh hidup. Hidup. Mantap. Besok jaga. Ha? Strike lagi geng, strike lagi. Lagi. Oh, along apa? Sik. Woi, besar. Woi, lagi besar. Mantul Pak Bu. Babun. Takkan makan. Huhu. Padu, padu bos, padu, padu. Sukut, sukut. Garut, garut, girut, girut, serekut. Hei, padu, padu. Cuba kelingan lagi, geng. Umpan tadi dah habis. Kita pasang kepala udang pula. Kepik kulit. Ha, macam ni. Strike.
kucing tu. Gembang ah. Yang gembang. Yang gembang. Oh, anak. Bilang 9, geng. Alhamdulillah. Ada hasil, geng. Alhamdulillah. Size goreng-goreng, geng. Ini kalau kena sengat dia, bisa. Strike lagi. Ikan apakah? Okay, dah nampak di permukaan. Tapi silau, geng, ah. Matahari dekat depan. Gemang. Gemang lagi. Ah. Anak gemang lagi, geng. Anak gemang lagi. Wuih, boleh baling lagi tu. Gemang, bosku. Cuma belum jadi babun, geng, ah. Dia belum babun lagi, geng. Ah, dia anak lagi, anak lagi. Ah, kecil lagi, kecil lagi. Tak lekat, geng, tak lekat. Putus. Putus. Aduh. Oh, sayang. Aduh. Betul, 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 kita balik ah. Aduh. Tuk tadi. Tak tuk dia. Aku tak, aku tarik dia. Lawan lah. Lawan lah. Okay, geng. Jom kita dekat. Ah. Itulah, geng, ah. Kalau kata bukan rezeki kan. Biarpun dia dah makan mata kail tu, dia dah telan. Dah strike dah tu kan, tapi Allahuakbar, rezeki tak ada, geng. Putus pula tali mainline ni. Yalah, kita guna 18 LB, mungkin tali tu ada luka sikit. Ikan mungkin taklah besar sangat kan. Anggaran mungkinlah, mungkin dalam 2 kilo, 3 kilo macam tu lah, lebih kurang. Aduh, sayang lah. Aduh, apa beli buat lagi. Tak dapat. Okey dah, geng. Setakat tu je lah untuk hari ni, geng. Alhamdulillah, ada jugalah sedikit rezeki ya, dapat lah untuk hari ni. Macam biasa, geng. Mana yang baru menonton video ini, geng, jangan lupa support saya, geng. Tekan subscribe, like, komen, kalau rajin share. Okey, geng, jangan lupa, geng. Itu saja hari ini. Bye bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi di video akan datang. Zaz.